Assalamualaikum. Terima kasih. Tengok aku punya motovlog ni. So hari ni aku nak cerita, nak sambung sikit pasal review Royal Enfield Meteor 350 as owner lah. So terima kasih banyak lah datang singgah channel aku ni. So jom kita start. Pasal triple navigation. Triple navigation ni dia senang je. Aku buat demo sikit lah macam mana nak tunjuk, nak pasang benda ni kan, dan macam mana dia punya function apa semua kan. Download apps dia dulu. Lepas tu sambungkan dengan Bluetooth. Kalau belum register, register dulu. And then lepas tu log in and boleh access lah dah dia punya apps tu, dia punya function dia. Dan tengok dekat triple navigation ni, bila kita start jalan dan dia akan tunjuk lah berapa meter apa semua. Aku baru cakap dengan member aku, Iwan Dani dekat Royal Enfield PJ. Bagi motor baru yang triple navigation ni, dia memang susah nak dapat lah as a separate accessory. Boleh dapat, tapi dia punya stock dia terhad lah. So tu berita yang tak sedap banget lah kan. Sebab aku rasa triple navigation ni dia memang bagus lah, itu yang dia buat Meteor ni lain daripada yang lain lah. Aku nak sembang pasal seat lah. Seat dia ni memang very comfortable lah. Dia tak sakit pinggang sangat lah kalau macam kata ride dia lama-lama apa semua kan. Macam aku ni kan, dah veteran ni pun. So itu plus point lah bagi aku kan. Tempat letak kaki dia pun very very comfortable. Hang relax dia bawa, tak ada nak rasa nak cram apa semua kan. And then kau punya tangan pun nak reach out dekat handle pun memang sesuai lah kan. Pada aku yang itu terpulang kat taste masing-masing kan. Ada yang suka handle tinggi macam chopper kan. So actually dia memang depends lah. Actually motor ni walaupun dia tak laju, tapi kalau untuk potong tu dia tak ada masalah lah. Dia punya pickup kan, dalam apa ni, gear 5 pun kau boleh koyak total kan. Memang tak ada masalah lah untuk overtake kereta ataupun kenderaan yang sebelah hang kan. Royal Enfield ni kalau kau bawa 90-100km tu dah boleh rasa lah angin kan, dia tolak padam kau kan, ada rintangan lah kat situ kan. Ramai motovlogger lain yang dia nasihatkan lah kalau macam kata nak buat touring apa semua kan, yang tu maybe it's a good idea lah untuk invest satu windshield untuk kurangkan rintangan badan korang lah. Aku tak sure lagi aku nak pasang windshield ke tak. Nanti kalau ada keperluan nanti aku pun akan pasang juga lah windshield ni untuk jalan jauh-jauh apa semua. Tengoklah macam mana. Yang ada kurang sikit Royal Enfield ni, accessories dia tak banyak. Lepas tu stock pun limited. Aku tengok dekat Malaysia ni lah, boleh beli online. Aku dah buat research sikit dah, and then dah tanya kawan-kawan lain apa semua dah. Boleh dapat lah daripada India. And then aku dah contact lah 2-3 kedai dekat sana. Diorang pun kata boleh shipping ke Malaysia, reasonable price. Barang okey, aku tengok review daripada pembeli-pembeli yang lain tu. So itu satu alternatif lah. Macam aku nak pasang side bag, saddle bag kan. Memang susah lah nak dapat yang sesuai. Yang ada pun aku tak berapa kenal lah yang Royal Enfield tu. Sekarang ni pun masih duk cari-cari lagi lah. So itu je lah untuk kali ini. Nanti kita sambung sembang lagi pasal benda lain pula. Tolong like lah, subscribe dengan share aku punya motovlog ni. So itu je, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Okay, Assalamualaikum.